الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد بارسنتري رحمني ورحمكم الله سبلوميا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause> Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua banyak nikmat sehingga pada hari ini insyaallah kita akan memulai pelajaran kita pada pembahasan atau pelajaran adab santri rahimani wa rahimakullah Di dalam pelajaran adab ini, saya ingin memberikan gambaran secara umum terkait apa yang, atau pembahasan apa yang kita petik dari pelajaran adab ini ke depannya, di antara pembahasan yang perlu kita ketahui dari pelajaran adab ini diantaranya adalah bagaimana kita mengetahui kehidupan para syuara ya, atau para al-udaba terdahulu pada zaman Zahiliyah zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya kemudian zaman setelahnya dan setelahnya itu yang Pertama, kemudian yang kedua, uh, yang perlu kita bahas, yang perlu kita ketahui di dalam kitab adab ini adalah bagaimana kita mengetahui uh, penggunaan bahasa yang digunakan oleh para asuara terdahulu, baik itu. Uh, kuatnya bahasa yang mereka uh, uh, gunakan dalam syair mereka, ya ataupun kelemahan-kelemahan daripada syair yang mereka pakai ketika mereka melantunkan syair-syair, ya dahulu para suara ketika mereka ingin uh, menasehati seseorang atau orang lain itu dahulu mereka menggunakan syair. Ya. Kemudian juga ketika mereka ketika mereka sedih, tatkala mereka sedih, mereka dahulu apa atau mengungkapkan isi hati mereka dengan syair-syair dan sebagainya. Oleh sebab itu dikatakan ya di antara tujuan kita mempelajari adab adalah dikatakan huwa ilmun yunzaru bihi ila tarikhil lugati wa usurihi atau usuriha yaitu ilmu ya yang digunakan untuk uh, mengetahui bahasa-bahasa dan zaman-zaman yang mana para suara atau para udabak hidup di zaman itu. Kemudian dikatakan ila quwati lugati atau para suara itu menggunakan ya bahasa-bahasa yang tinggi atau bahkan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan Peristiwa yang terjadi kemudian juga, hal hadal kalam hun am am apakah bahasa yang digunakan para udaba atau para syuara tersebut, mereka menggunakan bahasa atau ungkapan yang benar, atau ungkapan yang tidak benar? Kemudian, mu'athirun am mu'athir. Apakah ungkapan yang mereka ungkapkan ketika mereka melantunkan syair-syair tersebut, apakah syair-syair tersebut itu memiliki asar atau memiliki pengaruh di dalam diri seseorang yang mana ketika saya misalnya mendengarkan syair dari seseorang penyair, apakah saya itu ada pengaruhnya di dalam jiwa saya ketika saya mendengarkan syair-syair tersebut? istamalahu al-kalam munasiban am Am Apakah seorang penyair itu dia menggunakan uh, ungkapan yang uh, sesuai dengan apa yang dia uh, inginkan atau tidak atau sesuai dengan peristiwa atau zaman ketika itu atau tidak itulah di antara uh, maksud dan tujuan dari mempelajari adab-adab uh, ini ini adalah gambar gambaran secara umum terkait dengan apa tujuan daripada uh, kita mempelajari kitab adab ini uh, kemudian informasi yang kedua yang perlu saya sampaikan karena Kitab ini cukup tebal, ya, uh, cukup banyak materinya. Maka tidak kita bahas semuanya. Kita akan pilih pembahasan-pembahasan uh, yang uh, cukup penting, ya, untuk kita ketahui. Di antara pembahasan yang mungkin kita tidak akan bahas adalah terkait dengan mufrodat jadidah atau kosakata baru. Ya, di sini disediakan oleh. Uh, Mu'alif kitab ini uh, Kosa kata kosakata baru Kita akan membahasnya di dalam pembahasan langsung Jadi ketika saya menjelaskan materi Atau nas Atau koilu nas dalam kitab ini uh, Maka uh, otomatis Dalam pembahasan yang kita bahas itu Ada mufrodat-mufrodat Yang baru Yang tercantum di Al-Kalimat Al-Jadidah Dalam kotak-kotak yang Ada di dalam kitab kalian itu Taib Langsung saja, kita akan membahas atau masuk ke dalam materinya. Pertama, al-Adabu ya adab, dan zaman-zaman uh, yang terjadi saat itu. Yang pertama, awalan, tariful adab, definisi, ataupun pengertian daripada adab, apa yang dimaksud dengan adab. Uh, di sini mu'alif mengatakan lil adabi makna adab itu memiliki dua definisi dua makna yang pertama adalah al am yang kedua al khos ya yang pertama adab secara umum dan yang kedua adalah adab secara khusus atau kita istilahkan dengan bahasa lain al am di sini adalah secara bahasa adab arti adab secara bahasa yang kedua adalah arti adab secara istilah. Fal-adabu bil-ma'nal-am. Adab pun adab secara uh, umum atau secara bahasa. Uh, Mualif kitab mengatakan, maknanya adalah, at bil bil-akhlaqil-karimati. Yaitu, at-tamattu'u bima'na al-ittisof. Artinya, uh, kita mensifati diri kita. Ya. At bimana al bil karimah. Seseorang menghiasi atau mensifati dirinya dalam kehidupannya itu dengan al akhlak al karimah, yaitu akhlak-akhlak yang yang mulia. Apa contohnya? Apa contohnya? Ya, contohnya seperti yang disebutkan di sini kasidiki. Kemudian wal amanati. Ya, di antara contoh adab secara bahasa yaitu seseorang ketika berbicara dia berbicara dengan pembicaraan yang jujur ya dia tidak pernah berbohong atau tidak uh, membohongi dirinya atau orang lain kemudian diantara sifat yang yang kedua contoh dari uh, pada adab secara bahasa adalah al-amanah seseorang itu berlaku amanah ya ketika diberi Uh, amanah dia menjaga amanah tersebut ya tidak mengkhianati amanah yang telah di uh, amanahi kepadanya kemudian uh, contoh uh, wa kata mu'alif dan di antara uh, contoh adab al-qaulus sa'ir ya ungkapan seorang penyair beliau mengatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi apa maksudnya kalau kita artikan di sini Allah itu Tuhanku itu uh, mendidikku uh, kemudian fa'ahsana ta'dibi maka uh, jadilah aku orang yang terdidik. Apa maksudnya? Maksudnya adalah razaqani Allahu al-adaba ta'dibi. Maksudnya di sini adalah ungkapan adabani rabbi fa'ahsana ta'dibi di antara maknanya adalah Rozawanya Allah al-adab, faahsanat ta'dibi, yaitu Allah Subhanahu wa Taala, Tuhanku memberikan rizki kepadaku uh, adab yang baik, ya Allah memberikan rizki adab yang bagus kepadaku sehingga aku menjadi orang yang beradab. Itulah yang dimaksud dengan <coughs> adab secara bahasa. Kemudian Uh, wabi maknan khos adapun adab secara istilah secara khusus adalah al kalamul jamil al baligul muathiru fin nafsi yaitu uh, perkataan atau ungkapan yang indah yang bagus kemudian al balig ya berbekas dalam jiwa seseorang kemudian al muathiru fin nafsi dan dia memiliki pengaruh dalam jiwa seseorang. Itulah yang dimaksud dengan adab atau makna adab di dalam kitab ini. Ya, bukan adab itu hanya uh, kita berakhlak yang baik akan tetapi uh, di antara makna adab yang ada di dalam kitab silsila ini adalah al-kalamul jamil al-baligul muathiru fin nafsi, yaitu perkataan yang indah kemudian perkataan tersebut bisa membekas dalam jiwa seseorang ketika mendengarkan perkataan tersebut. Kemudian, Al-Muathir, ya, perkataan tersebut memberi pengaruh pada orang yang mendengarkan perkataan tersebut.